Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bosku. Halo bosku. Kembali dengan kita Rizal Family. Rizal Family. Dan oke, okay, ini pagi ini hari raya kurban ya. Kami ucapkan selamat hari raya Idul Adha. Mohon maaf batin, sehat selalu lah ya. Oke, karena kita temannya adalah Idul Adha, maka kita mau apa namanya, mau masak-masak nih, masak-masak daging, dagingnya daging sapi ala Korea. Oke, yang kita siapkan adalah peralatannya. Kita di luar aja karena nggak bisa kemana-mana. Kita siapkan sendiri kompornya, kompor table. Kita nyalakan dulu ya. Pecis dulu kan? Nah, pecis dulu. Oke, siapkan dulu ininya. Kalau salah sini ya. Ini kita pakai daging apa namanya ya? Ini namanya daging apa? Berry slice. Nah, ini. Ini sudah kita racik bumbu ya, ala bulgogi ya. Ini sudah dagingnya sudah kita slice bagian perutnya. Lalu kita lumuri dengan bumbu bulgogi. Kita beli instan aja. Nah, seperti ini. Oke, kita masak aja langsung ya. Coba kita belum. Ada ini juga. Ada sosis. Sosis. Nyalakan ya. Nah, kita celup dulu apinya. Ini ada proteinnya itu deh. Nah, di sini lagi dioles-oles nih. Lagi dioles-oles dulu. Tanda kalau sudah matang. Pakai margarin ya. Sambil panasin kompornya. Ini tadi ada daging belinya. Nah, seperti ini. Ini daging slice belinya sudah dilumuri dengan saus bulgogi ya. Nah, ini kita juga ada sosis sapi. Cuma bawangnya, kasih bawang. Kita kasih bawang. Nah, terus juga ada saus nanti untuk menambahkan ini ya, untuk dimakan